Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita menarik kita hari ini, isu Kelangkawi, Nilova minta semua bertenang. Bertenang semua di luar sana. Demikian respon Nilova atau nama sebenarnya Nur Nilova Muhammad Nur ketika namanya menjadi topik hangat netizen dalam media sosial sejak beberapa hari lalu berhubung isu rentas negeri membabitkan urusan kerja di Pulau Langkawi, Kedah. Ringkasnya, bekas pengacara meletup itu meminta semua individu yang tidak henti-henti memperkatakan tentang dirinya supaya bertenang. Tidak lancar lagi, promosi percuma sudah gegar seluruh negara. Syukur, rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atur, sekarang sudah berjuta orang tahu cawangan terbaru milik saya bakal dibuka di Pulau Langkawi, tulisnya dalam Insta Story hari ini. Sila subscribe channel ini. Difahamkan itu merupakan kenyataan awal yang dikeluarkan istri kepada pendakwa bebas Haris Ismail mengenai isu tersebut. Terdahulu, dia dan suaminya menerima kecaman hebat daripada netizen karena dibenarkan merentas negeri meskipun atas urusan kerja. Nilova dan Haris selamat diijab kabulkan pada 26 Mac lalu dalam sebuah majlis bertutup di sebuah hotel terkemuka di ibu negara. Sekian, terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.